Jadi kalau mau dibilang Luna seperti apa saat ini, ya saat ini baik-baik aja gitu. Memang sekarang dia lagi juga ada urusan juga ke luar negeri gitu. Bukannya putus atau apa sih, kalau saya bilang sih mungkin dia lagi look back, lagi anniversary juga gitu. Jadi ya, ya kita doain yang terbaik aja lah buat Luna. Baik-baik aja ya, saya selama ini kemarin lihat juga oke-oke aja gitu. Dan dari saya juga tidak bisa ngomong apa-apa karena saya sudah lama gak ketemu sama mereka gitu. Ketemunya itu terakhir pas lagi pas lagi kemarin ulang tahunnya Luna. Jadi saya juga gak bisa ngomong apa-apa. Itu kan hubungannya mereka berdua. Jadi untuk saya sendiri, saya melihatnya saya selalu mendoakan sahabat-sahabat saya siapapun juga mendapatkan yang terbaik gitu aja. Selalu support Luna juga. Selalu support Luna. Siapapun sahabat-sahabat saya selalu support. Apapun yang dia alami, apapun yang dia ambil keputusannya, saya kalau benar dan itu pasti saya akan support.